Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang kebun mangga. Kebun mangga ini sangat pendek-pendek. Kemudian jaraknya teman-teman, lebarnya itu 2 meter lebih ya kira-kira ya. Terus panjangnya itu 2 meter. Luar biasa ya teman-teman. Jadi ini kebun mangga ini di tengah sawah ya. Sengaja nggak ditanamin padi. Terus ini kering. Itu ditanamin kebun mangga semua ya teman-teman. Jadi pohonnya itu pendek sekali. Bagus-bagus, cabangnya banyak. Ini cara orang Taiwan menanam mangga ya teman-teman. Pohonnya super pendek. Ini cuma setinggi 1,5 meter, nggak ada 1,5 meter teman-teman, pendek-pendek sekali. Yuk kita review satu persatu. Cuma setinggi pohon cempaka ya teman-teman. Coba bayangkan. Di sangat pendek. Pohonnya gedenya sama ya, jadi merata dia. Jadi cabangnya dari tanah ketemu cabang itu cuma jaraknya 2 jengkal teman-teman, paling tinggi ya, jadi pendek-pendek sekali. Bahkan ada yang 1,5 jengkal. Dari tanah maksud saya teman-teman.
Kita keliling ke kebun mangga ya teman-teman. Jadi ini pohonnya serempak ya. Gedenya sama.
Wah, itu sampai mentok ke sana, teman-teman. Terlalu luas ya.
Bagus bukan teman-teman kebun mangganya. Sampai di sini dulu ya review kebun mangganya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan aktifkan tombol loncengnya supaya update terbaru video-video kami tidak ketinggalan. Bye-bye.